Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cipanas TV, apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya Dalva di dalam 10 menit berita terkini untuk kawasan Cipanas, Cianjur, dan sekitarnya. Untuk itu, mari kita simak berita yang pertama. Belanja. Ibu biasa belanja ke pasar? Biasa. Setiap hari Rabu. Ini Ibu beli cabai enggak, Bu? Sekarang enggak. Kenapa, Bu? Terlalu mahal. Berapa pasarannya, Bu? Pasarannya cuma 100 katanya. Biasanya kalau harga normal biasa mah normal mah 15.000 25 paling 1 kilo. Jadi hari ini Ibu enggak belanja cabai. Tapi selain cabai katanya mahal-mahal juga, Bu. Iya, mahal-mahal bawang sekarang naik. Kemarin mah 20. Kol naik, brokoli naik. Ini menjelang tahun baru kali ya, Bu? Iya, iya. Sampo naik, sekarang mah 7.000, dari 5.000 jadi 7.000. Telur naik, segala naik. Kalau telur katanya berapa, Bu? Enggak jualan cabai teh. Harga cabai sekarang naik. Biasa jualan cabai banyak, saya juga lebih dari 20 kilo. Sekarang mah karena jualan, karena harga cabai mahal. Sananya. Berapa teh harga cabai sekarang? Harga cabai jualan lebih dari 100 sekarang mah cabai. Harga ketan juga belanja ke Ciringin sekarang nggak ada, mahal lagi sekarang. Mahal nggak ada. Oh, sayuran juga pada naik. Naik semua. Bangsa itu juga apel kan, itu apel sekarang juga belanja barang nggak ada. Apel bangsa pir itu kan dipakai PKH ya. Ini pengunjung sepi banget teh. Harga naik semua kali dia. Warung juga naik, susah orang belanja juga. Oh, teteh biasanya jualan cabai sekitar 20 kiloan. Iya. Tapi sekarang enggak jualan. Enggak jualan karena mahal. Susah. Kalau biasa berapa teh? Biasa harga 5.000 sama berarti 4.000. Karena harga cabai 1.000 juga enggak ada. Enggak ada orang jual. Kalau sayuran yang lain yang naik apa saja? Sekarang naik semua. Jengkol berapa teh? Jengkol harga sekarang 30. Biasanya? Biasa 20.000, 15.000 jengkol. Bawang juga sekarang naik, bawang harga sekarang 25.000. Dan naik semua harga-harga. Nah, apa naik lagi? Ke tengah. Bawang pada 10.000. Ini salah 10.000. Berarti teteh penghasilan menurun dong? Bukan menurun lagi, merosot sekarang mah. Enggak menurun mah gampang, merosot lagi sekarang harga-harga. Karena harga apa naik. Ini menjelang Natal dan tahun baru atau gimana teh? Ya kayak gitu kali naiknya tahun baru mah. Terus harapan teteh selaku penjual apa teh dengan keadaan seperti ini? Penjualan. Ya harapannya. Harapannya harga murah-murah semua. Harga menurun semua gitu harga. Jadi stabil lagi lah gitu. Jadi buat orang pembeli juga kalau stabil harga kan bisa ke pasar belanja, karena uang dikit juga bisa dibelanjain. Kalau telur katanya berapa di sini teh? Telur tuh jualan 30 nih. Mana dari sana juga udah naik? 35. 35 katanya. Telur. Makasih teh, dengan siapa teh? Mama Sar. Manohara. Namanya siapa teh? Manohara. Manohara. Wah.